Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kudri Glance. Kali ini kita silaturahmi ke tempatnya Om Deud Klaten. Nah, ini kebetulan kita udah nyampe langsung ke kolam. Kita langsung lihat koleksi kura-kuranya ya. Yuk. Koleksi. Jadi daun pepaya gitu dimakan langsung gitu ya. Tapi kadang-kadang dikasih pelet apa gitu. Nah, langsung pelet habis. Pelet full tuh boros kan. Iya. Padahal daun pepaya tuh kan pahit. Langsung habis. Ini campur juga nih apa? Res sama YB ya? Res sama YB. Langsung makan daun pepaya. Oh, daun ubi juga mau. Kalau yang ini juga mau. Ini isinya RBN sama Mississippi. Terus yang ruby ventrisnya juga ada. Yang gede. Itu yang netesan. Indukan RBN apa? Kayaknya RBN tapi RBN. Udah betul juga. Jantan. Oh, jantan. Ada. Ripper. Kayaknya ripper. Ripper. Ripper gede. Satu peninsula. Peninsula ya. Belum punya betinanya. Berarti yang di sini betina peninsulanya. Itu juga ada betina. Ada ubi, ada Alabama juga. Kalau yang rest tuh ini sana ya, ini ya tempat bertelur. Nyamuk. Thank you.
Sinevis. Ini Sinevisnya udah ukuran segini udah bertelur berarti. Udah. Ini hitam Sinevisnya. Sinevis hitam. Ini betina. Berarti dia di sini bertelur om ya. Jadi. Oh, berarti alami gitu. Alami, enggak diinkubasi. Berarti berkembang biak sendiri. Iya. Ini juga ada, itu peninsula juga ada kayaknya. Anakan. Di situ ada. Muncul. Red belly bang nih. Orkadia juga tuh, orkadia bukan? Oh, jantan. Nah itu eagle, RBN ya? Oke teman-teman, itu tadi koleksi Om Diut Klaten. Di beberapa kolam di sini ada 3 kolam. Itu tadi udah lihat kan, ada res, ada yellow belly, terus yang di kolam kedua itu ada RBN, Red Belly Nelsoni, sama Peninsula, Alabama, Mississippi. Terus yang di ujung tadi ada kura-kura Sinevis, Orkadia juga ada, terus RBN anakan juga remaja, luar biasa. Jadi dalam 3 kolam ini kadang-kadang di sini langsung netes secara alami, bagus banget tentang breedingnya Om Deod. Ini alhamdulillah aku juga udah sedikit dapat gambaran, sekalian belajar ya teman-teman semuanya juga. Jika video ini bermanfaat, silakan diambil ilmunya, semoga bermanfaat. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video kita silaturahmi main ke tempat Om Diut kali ini. Nanti kita main lagi ke tempat teman-teman yang lain, oke? Yang ada di Klaten atau di mana aja seluruh Indonesia. Nanti satu persatu insyaallah kita silaturahmi main sekaligus kita belajar memelihara tentang kura-kura dan mengetahui ilmu tentang kura-kura semuanya, oke? Aku Kudri Glens, pamit undur diri.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.